beralkohol, apalagi narkoba, ya hindari. Jaga menggunakan ya, jadi ada rasa kepedulian.
kalau ada sampah, walaupun ada penjaga pura, ya itu ya, jadi jangan serahkan sepenuhnya kepada mereka ya. Kita juga bisa bantu-bantu. Ya kecil-kecil, ya itu menyebabkan kebutuhan kita. Jadi pemuda pun sehat, ya sehat jasmani dan rohani, ya. Dan berada bersama di hadapan Tuhan, ya. Jadi saling menghargai. Jadi bangkitkan semangat teman-teman, gitu ya. Yang mampu bantu yang kurang mampu, ya. Dengan sama, gitu ya. Untuk bisa menjaga, melanjutkan hidup masa yang akan datang, masa depan, ya. Berikutnya yang terakhir adalah APSD Dharma. Dharma ini bisa dalam konteks kewajiban. Kalau dia dalam kewajiban itu, pengalaman kewajiban bisa jadi dharma agama dan dharma negara. Ya, jadi dharma negara, jadi pemuda harus taat, ya taat aturan. Itu salah satu bentuk jadi sebagai warga negara yang cinta negara, yang taat kepada aturan-aturan pemerintah. Kemudian sebagai dharma agama itu ya, ikuti aturan sesuai dengan ajaran agama kita ya. Ya, jadi sembahyang ada kita punya tiga perangkat agama Hindu ya, kartu etika dan ritual ya. Jadi dari segi teorinya. Semoga kita dapatnya bisa berkembang. Ya. Yang dari grup kami sendiri, Tangsel itu semuanya bisa kompak semua, bisa datang semua, bisa hadir di berbagai acara yang akan datang. Ya. Gitu ya Pak. Dan saya akan senang sekali ada ingatan sedikit dari Bapak juga mengenai tadi, yaitu ada kompak, kayak kompak, penyak kompor, sehat, humanis dan dharma. Tepuk tangan ya. Ini juga ada yang bisa saya sampaikan. Ambon Pak, akan ada beberapa sambutan sedikit dari wakil kami ya. Karena ketuanya belum bisa hadir, untuk sambutannya saya serahkan kepada kamu untuk waktunya dipersilakan. Banyak sama ibu-ibu yang sudah hadir di acara aku ya, ke-10. Sebelum lanjut pembahasan ini ada terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah, terutama yang di hari ini ya, yang sudah kompak dari pagi nyiapin acara sampai yang menurut saya sih mewah, walaupun sederhana tapi mewah, sudah sangat-sangat mari cari perlengkapan dan segala macam. Terima kasih juga buat Bapak, solid banget lah. Terus tadi sore juga udah keliling pembagian nasi gratis untuk saudara-saudara kita yang cari nafkah di jalan, yang sementara sampai habis 50 box ya. Ya emang sih dari awal itu sampai saat ini buat ulang tahun itu gimana caranya tetap berbagi kepada teman dan saudara yang membutuhkan, dan masuk tahun sampai sekarang masih bisa dijalankan. Dan akhirnya gabung ke kafe saat ini, jadi tahu gitu, walaupun belum tahu artinya tapi tahu membuatnya kayak gimana dan segala macam. Banyak sih makna yang timbul tuh banyak. Kalau teman-teman mengayapi, mendalami pada saat kaya pasti terasa kondisi ini ternyata banyak untuk kedepannya juga. Malu nanti sama anak kita aja, Pak, waktu itu apa sih? Nggak tahu gimana jawabnya kan. Apalagi sekarang sudah beli gitu. Jadi makanya ada organisasi kemudian di Pura ini, salah satunya itu untuk kita lebih tahu tentang hidup dan fungsi-fungsinya itu apa sih, fungsi-fungsinya itu apa. Dan juga untuk Bapak Baja menyaksikan acara ulang tahun ini. Sebenarnya kabarnya dan permintaan satu dari Baja dan juga Bapak, permintaannya apa? Dimohon untuk minta tolong siapa lagi itu kan? Mampuran lagi. Itu sih paling kabarnya minta satunya. Itu nanti saya juga udah gabung ke grup Baja, tapi kalau misalkan ada acara-acara atau ada rapat atau ada persiapan untuk acara, saya share ke grup Baja. Itu aja sih mungkin kurang lebihnya teman-teman. Terima kasih banget ya sudah sampai sekarang
kompak banget, luar biasa, walaupun sedikit tapi ada acara. Terima kasih teman-teman, semoga kedepannya kita bisa buat acara yang lebih dari ini. Sama Om Santi, Santi, Santi. Apa ini minta kepada semua kontak ya, untuk bisa mengaktifkan karangannya, apa yang bisa remaja ya, untuk gabung di jadi pengurusan ya di lembaga KPS Santi ya. Jadi itu yang buat ketua KPSAT ini.